Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Cager Bang. Ini apaan lagi ah? Ya, seperti biasa di depan meja saya itu ada pakakas-pakakas yang aneh dan di sini ada sebuah intercom. Ya, ini adalah untuk ketika apa itu motovlog ya, motovlog. Dan di sini yang rekam itu teman saya, Diki MF ya kalau nggak salah. Ya, Diksi MF ya. Atau apa itu saya lupa, soalnya saya nggak pernah ngevlog dan di sini dia mintain ngemodin si intercom ini ya. Ini dia nih, ini alatnya, ini intercom ya, mereknya EJ apa ini nggak jelas ya mereknya EJAS ya. Nah, kita langsung untuk modnya itu jadi gini guys, di sini untuk kabel yang ngambungin ke Bipro atau GoPro atau apa ya. Nah, seperti ini. Ini kabelnya itu sambungannya ini ada inverternya, inverter. Dan ini untuk sambungannya itu bisa tolong dekatkan saudara Diki. Ya. Nah, untuk wirnya atau sambungannya itu seperti ini ya. Jadi ini yang untuk ke apa namanya? GoPro, yang untuk ke GoPro ya. Kita copot dulu ininya biar jelas ya. Nah, ini yang untuk ke GoPro. Itu ada dua ya, dua kabel, yang satu itu warna merah, warnanya kok kalau di sini nggak jelas ya merahnya. Nah, yang sebelah sini itu merah ya, merah. Dan di sini ada mic yang nyambung ke sini ya, ini micnya ya, ini micnya, coba diatasin. Oke, ini micnya, wah ngeblur ini. Nah, ini micnya yang di atas. Nah, kabel ini tuh yang merah kita cari nih ya, yang ini kabel mic dari sini, yang kabel mic ini ya, yang kabel mic ini. Oke. Agak ke sini. Nah, ya. Nah, kabel mic ini kita cari samain di sini ya, di solder ya. Jadi kabel mic yang warna merah untuk ke GoPro, ini kabel yang warna merah dari GoPro itu nempel ke kabel mic yang di sini ya. Kemudian yang warna kuning itu kita kabel mic dari sini juga, ini kuning. Kemudian disambungkan oleh di sini tuh yang merah berarti plus ya, yang merah tuh plus, kita sambungnya sesuaiin aja. Dan di sini ada plus dan di sini ground atau minus ya, kita sambungin di sini yang minusnya. Nah, jadi yang kuning dengan yang kuning, yang merah dengan yang merah, dan posisinya itu adanya itu bukan di atas ya. Kalau di atas ini adalah dari intercomnya, ini dari kabel intercomnya nih. Nah, ini kabel dari intercom itu adanya di atas posisinya untuk suara ya. Dan untuk mic-nya itu adanya di bawah ya. Untuk mic adanya di bawah, jangan di solder di atas. Dan kemudian yang di sebelah utara ya, kalau ini sebelah utaranya sono. Sebelah utaranya itu adalah ini ya, bawah juga ya, bawah dengan bawah soldernya plus minus. Dan di sini ini untuk suara dari ini. Kemudian fungsinya mic ini itu untuk merekod suara ya, suara yang ada di speaker ini nanti dia terekam di kamera ini ya. Dan di sini ada, oh enggak ada, oh ini dia. Nah, nama vlognya itu Diksai ya, Diksai MF ya. Kalian bisa subscribe ya untuk melihat channel-channelnya dia. Dia orang Cirebon juga ya, cuman dia itu teman lama saya, teman lama Vixen. Oke, berhubung saya mainnya sekarang di apa aja, di drone, di yang lain-lain, dan di elektrik juga. Nah, itu seperti ini aja ya. Jadi sambungannya kalau untuk ke GoPro atau Bipro atau apa yang lain lah, itu sambungannya kayak gini. Jadi ininya taruhnya di sini ya. Di mic semua soldernya. Ini mic. Jadi micnya intinya sih ini, mic ini ada dua. Yang satu buat di lambe turah atau buat kita ngomong ya di sini. Dan yang satunya ini fungsinya untuk merekam ya. Merekam dari lagu atau yang bicara, lawan bicaranya. Itu seperti itu aja ya, nggak usah pakai apa itu namanya Dik, yang adaptor itu nggak usah, resistor. Yang penting ya resistor, yang penting kita mic ininya bagus ya. Ini saya copotan dari HP ya, atau beli juga ada sekitar 3000 atau 5000 lah, atau nyari HP atau handset itu yang dibuat di apa itu yang kita ngomong itu di situ bisa dicopot lah. Itu untung seperti itu aja ya. Mungkin untuk videonya kita coba ya videonya. Oke. Kita kayak gini ya, nanti dicoba untuk tutorialnya nanti di ini saja. Nanti di
vlog ini ya, di vlog Diksai ya, untuk tesnya di vlognya di Diksai. Silakan kalian subscribe channel teman saya Diksai MF ya. Orangnya itu masih jomblo, kalau barangkali yang lihat itu cewek bisa ngelamar dia atau gimana ya, bisa di sini ya. Oke, terima kasih ya, cukup sekian ya tutorialnya, mungkin agak belepotan saya ngomongnya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat mencoba.